Kurangnya persediaan darah di unit pelayanan transfusi darah RSUD Celebe Solo terjadi sejak pandemi COVID-19 melanda. Bahkan pekan lalu, stok darah di tempat ini alami kekosongan. Kosongnya ketersediaan darah membuat pihak RSUD melakukan sejumlah upaya mengingat kebutuhan darah sangat tinggi. Apalagi unit pelayanan transfusi darah ini melayani sejumlah rumah sakit di Kota Sorong dan kabupaten lainnya di Papua Barat. Antisipasinya kita setiap ada permintaan dari dokter dan keluarga membawa sampel darah, kita anjurkan untuk keluarga pasien yang mempergunakan darah itu untuk mencari keluarga untuk berdonor.